Jenazah Simor Rangkir ditemukan tim SAR di sekitar Pulau Rimau, perairan Selat Sunda, Lampung. Pria 50 tahun warga Depok ini terjatuh dari anjungan kapal motor penumpang Raja Rakata di Dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni Sabtu lalu. Sulitnya pencarian korban dikarenakan cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terus melanda perairan di sekitar pelabuhan. Senin pagi, tim SAR mendapatkan informasi via radio dari kapal Jatra terkait ditemukannya jenazah yang mengapung. Dari penyisiran, jenazah korban ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kalianda untuk otopsi.